Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dulur-dulur semua dengan Sunda Hiang Channel. Kali ini tim Sunda Hiang Channel seperti biasa sedang berada di spot mancing liar, tepatnya di daerah Waduk Saguling ya, Kabupaten Bandung Barat. Adapun kegiatan kali ini, kita akan mencoba mencari target ya, target ikan monster gitu. Nah, siapa tahu kita dapat strike babonnya nih, babon monster nih, nila babonnya. Karena kebetulan air Waduk Sagulingnya sekarang ini sudah agak surut gitu. Nah, sudah agak surut. Biasanya kalau air sudah surut begini, yang naik atau yang strike itu kebanyakan ikan-ikan besar ya, ikan-ikan besar gitu. Ikan-ikan monsternya yang naik gitu. Mudah-mudahan ada hasilnya gitu. Terima kasih kepada dulur-dulur semua yang sudah bergabung dengan Sunda Hiang Channel. Salam sehat, salam sukses selalu buat semuanya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan jangan ragu-ragu untuk di like, di komen, dan di subscribe agar kita senantiasa terhubung selalu, bisa silaturahmi terus-menerus melalui channel YouTube ini. Dan yang terpenting satu hal lagi, pada saat kita subscribe, jangan lupa tanda loncengnya. Nah, tanda loncengnya itu kenapa gitu? Karena tanda lonceng itu sangat penting sekali. Nah, sebagai pemberitahuan ya, pemberitahuan apabila dulur-dulur semua sudah atau upload video gitu atau posting video gitu, posting video terbarunya, sehingga video terbaru dulur-dulur semua muncul di beranda pencariannya. Mungkin itu sekedar saran aja gitu. Tapi ya itu tadi, karena pentingnya tanda lonceng, sebaiknya ya lengkap gitu. Untuk subscribe itu dipakai lengkap. Oh ya, ini seperti nampak dalam gambar, ini pemandangannya lumayan indah. Lumayan indah, para petani memanfaatkan lahan yang tadinya tergenang air dengan tanaman palawija ya, tanaman palawija, jadi bisa ditanami pada saat air surut seperti ini gitu. Kecuali pada saat air naik lagi, nah ini jadi nggak bisa ditanami lagi gitu. Demikian dari Sunda Hiang Channel, mohon maaf bila mana ada kekurangan gitu. Selebihnya selamat menonton, selamat menyaksikan, jangan lupa bahagia.
Thank you.